Tugas ya kakak cantiknya lagi apa ini mbak nambah triplek nambah triplek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi sahabat. Kali ini saya lagi jalan-jalan lagi guys ya, ke lereng bawah Gunung Semeru, tepatnya tuh di Desa Pasro ya. Desa Pasro tuh bentar lagi ada bapaknya keliwat. Di Desa Pasro, Dusun Tawon Songo, ya. Kali ini saya jalan-jalan ke sini, mau lihat-lihat lokasi tentang pelosok-pelosok pedesaan di sekitaran Dusun Tawon Songo. Pokoknya gimana keseruannya, gimana keadaan di lokasi di sini. Pokoknya ikutin terus video dari saya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share agar saya lebih bersemangat lagi untuk memperkenalkan tempat-tempat yang unik dan menarik kepada sahabat-sahabat semuanya. Pokoknya ikutin terus. Jadi, Wang Sule, apa deh? Tepi, apa deh? Anu nih? Sabine, enak on apa? Tegale. Tepi. Oh. Wetane. Anu. Watu kelosan niku, blok niku. Wetane. Oh. Monggo. Nggih, monggo. Dewe gambar. Nggih. Hey guys, lagi ini jalannya kayak gini. Tuh, ya, yang dimuat tuh makanan kambing, ramban ya. Kalau bahasa Jawanya itu ramban, rambanan kayak gitu. Jadi bawahnya, nih, ya menurun. Jadi ini sangat nanjak dari sana. Tapi jalannya bagus ya guys ya, meskipun di pelosok, tuh jalannya bagus. Kayak gini, mah paving ya, paving, pakai paving kayak gitu. Oke, jadi di sebelah sana ya guys ya, tuh tembusan jalan yang tadi guys ya, di bawah tuh. Nih, jadi di sebelah sana itu adalah, tuh,
yang saya tunjuk itu adalah Gunung Semeru. Ya, sayang sekali nih. Cuaca hari-hari ini enggak mendukung, guys ya. Mendung terus, ini agak gerimis ya. Tuh. Jadi ini saya mau lanjutkan jalan lagi. Pokoknya gini terus, biasa. Saya enggak sendiri. Ditemani Mas Tirama yang punya. Jangan lupa mampir. Dan di sini terdapat ada rumah ya, guys ya. Ada rumah sekitar 2 di sini. Ini rumah yang terakhir, paling paling pelosok ya. Coba kita lihat-lihat. Oke. Di sini terdapat 2 rumah ya. Ini guys ya. Ini satu. Jadi terdapat 2 rumah di sini. Kayaknya sepi ya guys ya. Enggak ada orang ya. Unik ya sahabat ya rumahnya ya. Nih sayang nih nggak ada orangnya sahabat ya. Jadi sepi, mungkin orang-orangnya ini lagi ke kebun ya sahabat ya. Jadi nggak ada. Ini semua tutup. Itu juga tutup. Yang ada kambing. Itu tempat kambing kandang. Ini lihat guys, ini pembuangan dari rumah yang ini ya guys ya. Pembuangan aja sangat bersih, lihat ya. Pembuangan saja sangat bersih. Airnya sangat bersih guys ya. Tuh, rumahnya sangat unik kayak gini. Jadi pingin saya punya rumah kayak gini guys ya. Oke sahabat, berhubung di sana orangnya nggak ada, tutup ya, tutup, nggak tahu. Mungkin keluar ya ke kebun semua. Jadi saya mau lanjut jalan-jalan ke sana. Soalnya Mas Tiram lagi ke kali ya guys ya, ke sungai. Jadi saya mau ke sana jalan ya cepat ya. Pokoknya gitu terus. Jadi Mas Tiram jalan ke sungai ya seperti tadi ya, bawa motor. Ini saya ditinggalin. Saya mau ke sana. Katanya ada sungai di bawah. Jadi kita turun untuk jalan-jalan. Lihat sungai ya guys ya. Tuh. Banyak ada di sana tuh orang. Tuh motornya ya guys. Aduh. Nak air. Loh, cerita enggak Aliman? Mati. Niki anu rai mati. Niki mboten mati nggih. Dugi wono niku nggih. Oh. Oh, kalinya. Enggak ada, guys. Ya. Mati. Wih, cerurnya belum banget ya. Kepriku sehari ini mau apa, Pak? Kerjanya. Dia ngerti nih, sih, hutan nih. Kaya kebun. Dia namun komplit-komplit ini. Komplangan gitu, Pak. Oke. Komplit. Kacen itu. Dia udah ngerti. Guys, biar durasinya nggak terlalu panjang ya jalan-jalannya. Pokoknya ikutin terus video dari saya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share. Saya akan melanjutkan jalan-jalan lagi. Kemana, Mas? Lepas.
Ngetan. Yang Semeru sing kono. Hah? Yang Semeru. Nang Semeru. Iya, jangan mau sini sekarang. Pokoknya ke pelosok-pelosok pedesaan. Pokoknya ikutin terus. Oke, guys. Kita lanjut keliling-keliling lagi ya. Jadi di sini termasuk perbukitan ya guys ya. Rumah-rumah di sini tuh termasuk bukit-bukit kayak gitu. Tuh. Lihat ya. Bikin apa? Triplek kayak gitu. Assalamualaikum. Hah? Pak Salih. Iya, bolane. Ame bae ya. Iya, ini. Tonggoe. Kenal. Tonggoe Pak Salih. No. Bae, oke wis tanda. Tanda. Aku ngapain anu neto ngambil gambarnya dari gambar itu. Aku disini kayak tau rengi ini kan namanya anu jadi ngerti ini kenapa ya pak? Saya gak anu pak kalau yang lain itu saya gak bisa. Oh. Dari mana pak? Jambi Arum. Oh jadi punya kalau di bahasa Jawa nggak bisa ya guys ya, soalnya di sini itu rata-rata Madura ya Bu ya? Iya. Madura ya. Di bahasanya itu bahasa Madura kayak gitu guys. Ini per lembar itu berapa Ibu? 500. Oh 500? Iya. Tuh guys ya, kakak cantiknya lagi apa? Ini mbak nambah triplek gawe keseharian ya kayak gini mbak. Sekolah. Oh sekolah, anu? Apa? SMA? SMA di, anu, di Indi? Cimaru. Oh pulang sekolah ngerjain kayak gini ya guys ya. Lumayan ya mbak ya. Iya. Lumayan buat caca. Hah? Iya di grup aku. Entah mau diganggu aku. Oh cepat. Oh ngukur tambah mbak. Anu deh, iki ngukur kita, ngukur ini podo gitu ya. Pokoknya ke sini mau daun dulu. Oh, aku pas lihat tidak pas ditempel ke apa ya? Iki. Sini mana? Oh, paling mana? Kalau tidak pas paling mana? Ambil, hah? Mangatus, luru iki saya wes. Tapi lek samune gak akeh iki. Tumpuke. Sehari dapat piro, Mbak? Kadang-kadang 5, kadang-kadang 6. 6 lembar. 6 lembar lek. Lah nyandake sak isone lah. 2000 ya apa ya? Hah? Sejine kira 2000. 500. Lek, Dek kok ana sing 1000, Mbak? Iya, tapi anu yang lempor. Oh. Pasar dek setengah tahun. Nih guys sudah dibikin kopi sama mbaknya, makasih mbak ya. Nah, nyaman. Tuh. Nih kopi dusun Tawon apa? Tawon Songo. Asli. Iya asli kopi. Kudu kopi asli ya. Kalau kau oleh buat kopi yang oke guys, berhubung ini waktunya sudah sore, ini agak gerimis ya, kita mau pulang. Pokoknya cukup sampai di sini saja video dari kami. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share agar saya lebih bersemangat lagi untuk memperkenalkan tempat-tempat yang menarik dan unik kepada sama-sama semuanya. Salam pelosok desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.